Pertama-tama, masukkan sayur mulai dari jagung, daun bawang, bawang, kemudian kol. Masukkan ke dalam tempat atau wadah, dan tambahkan juga uh, wortel. Jika ada, wortel ini memberi kesan warna orange pada nugget, kemudian berikan tepung sebanyak 5 sendok makan. Setelah itu berikan lada dan dikukus selama satu setengah jam. Ketika sudah maka dipotong-potong menjadi kotak atau seperti stick seperti ini kemudian dibaluri dengan tepung panir. Jangan lupa untuk menambahkan susu di uh, air air baluran dengan telur. Kemudian sudah. Digoreng hingga kecoklatan atau golden brown seperti ini, ya teman-teman. Kemudian, untuk sausnya, kita chopper uh, bawang lombok, kemudian dimasukkan ke dalam wajan untuk ditumis, lalu masukkan um, saus. Saus jadi ke dalam tumisan tadi. Hingga mengental seperti ini, terima kasih.